Sya, ditato sakit gak? Sakitan mana sama lu ditinggalin tanpa alasan? Lebih galau berhari sebulan dua bulan lebih galau. Jadi kamu pernah galau gitu? Saya lebih sakit gigi daripada begitu. Oh, kata yang biasa aja dong. Bayangin di trio Ayu, Bang Rizka, Fahri, Santo. Kita punya bintang tamu nih, selebgram juga termasuk ya. Jauh-jauh datang dari kota sebelah ya. Iya, dari kota bunga. Kota bunga. Iya. Itu flower. Makanya iya, makanya. Tatonya banyak bunga. Oh iya, ini ya. Panggilnya Sasa. Apa kabar, Sang? Baik. Baik dong. Makin glowing aja ya, Sang. Glowing. Kamu glowing in the dark ya? Glowing in the dark. Sasa nih, aku suka kulitnya. Aku suka kamu. Ayo kamu. Dua-duanya. Om, aku gak suka? Gak suka banget. Gak usah ditanya itu. Ini diedit ya nanti ya, sensor ya. Sekarang sibuk apa, Sang? Aku sekarang sibuk masih ada konten, terus masih foto juga, terus olahraga. Teman-teman mau olahraga apa aku kan? Aduh. Aku mau sih. Aku bilang waktu itu. Antri dulu ya. Kalian antri dulu ya. Kita dulu. Terus ya udah sih, sama jalan-jalan juga ya kalau gabut. Lebih tepatnya pengacara katanya. Apa tuh? Pengangguran banyak acara. Oh. Lagi gitu. Tapi BA juga loh brand ambassador-nya burger apa? Kalau di Bandung tuh salah satu burger. Boleh kan di mention sih? Boleh. Burger yang namanya God Beef. Terus sama aku juga ada produksi liquid namanya Senja dari Maple. Ada ada dong. Aku senja banget pada mulai. Itu produksi satu ya. Iya. Ada IG-nya ada kan? Ada dong. IG-nya apa? IG-nya tuh Maple underscore Blue tuh guys. Jadi kalau di liquid dan segala macam liquid tuh langsung ya pesen ke Sasa, di follow ya. IG-nya jangan lupa. Mau orang pokoknya ini yang rasa banana butterscotch rasa yang berada ya. Rasa mantan ada? Rasa mantan gak enak sih ini rasa yang baru aja rasa yang baru aja lalu lagi memang yang baru itu lebih legit. Iya. Apa ini maksudnya woi? Rasa kuenya itu lebih legit. Belum expired ya? Belum. Karena kalau panggilan Sasa tuh sama dengan kayak apa ya, penyegar untuk penyedap rasa. Iya. Sasa itu kan selalu kan enak, segar gitu. Terus lebih gurih gitu. Iya. Iya. Cuma lagi berusaha nih kayak ada pengen deh stay di Jakarta. Tengah-tengah hati kita. Kenapa? Suasana baru, ketemu semua orang-orang baru gitu sih. So, kalau Bandung juga asik sih sebenarnya, cuman kayak pengen mengeksplor aja di Jakarta ya. Aku kan lihat Sasa aktif ya di medsosnya. Enggak. Iya loh, followersnya banyak loh. Apalagi kan itu ya, Marisha Wildania. Tuh kalau mau pengen tahu DM aja dulu, jangan follow dong. Iya, follow aja, follow ya kan. Follow dulu. Iya, kalau follow kan DM dulu, emang langsung di okein. Iya. Mulai kapan sih, Sa? Jadi apa di selebgram itu mulai udah dari tahun berapa sih? Aktif main medsos gitu segitu. Kalau benar-benar aktif di Instagramnya tuh aku mungkin 2016 ya. Tapi kalau udah di dunia foto yang centil-centil. Foto itu dari tahun 2014. Dari zaman itu ya, kuliah. 2014 kayaknya SMA. Aku masih SMA. Ya. Waktu badan aku masih belum ada tatonya, guys. Kebetulan teman-teman kalau udah tahu nih siapa Marisha, Sasha, Baram tuh yang tahu aku dari 2014 the best. Iya. Ya, kalau gue lihat tatonya banyak nih. Iya, banyak. Keren nih. Ya, lu, gue juga ada tapi makanya kita sehati. Iya.
kita. Kamu ada kan tato? Ada. Yang kemarin kamu lihat kamu kita tuh. Aku ada tato tapi warna coklat. Tanda, tanda. Ini. Abstrak. Abstrak. Art banget. Art banget. Jadi aku lihat di Instagram Sasa ini suka banget olahraga. Suka. Apa yang paling dia suka selain gym? Makan. No, olahraga maksudnya. Oh, olahraga. Olahraga. Olahraga, ya olahraga kan itu aja. Nge-gym aja. Nge-gym. Kayak main bola enggak? Main bola. Oh, kalau yang lain itu paling aku sukanya renang. Renang aku suka, terus volley juga aku suka. Wow. Cepet banget ya olahraga. Aku suka banget tuh olahraga-olahraga itu. Apa? Olahraga yang mana? Kalau itu ngobainnya sama kamu ya? Kalau ngobainnya bareng sama kamu? Tapi dulu pon saya juara pon. Apa yang ke pon? Pondasi. Pon itu yang buat daerah, pon. Oh iya. Pon warga, pon sirsak. Sama teri. Apa sih? Tadi kan pon juga. Iya lah, di bidang apa? Menang sama tenis kan? Kalau dulu ngakilin daerah mana? Kalimantan. Dulu gua basket juga. Gua kan basket, Jakarta. Gua permias di Amerika. Basket seru, ajakin dong gua basket. Oh, boleh. Aku lagi main tuh ada ceweknya juga. Oh ya? Ya. Dapat kok di sini? Di Blok M juga. Aku setim sama si Tau Semi enggak? Enggak. Sama Rizal, Denny Sumargo. Oh. Saudaranya. Oh. Tanya yang Bandung, baru ngerti juga sih. Kalau di Bandung di mana? Aku sebenarnya aku tuh bukan di Bandungnya banget, tadinya Bandung di tepatnya. Cimahi? Yes. Oh, kita Cimahi tuh gini banget ya menurut Cimahi. Cuman nih, udah. Anak Brigip? Ayo Cimahi nya di mana? Ya tapi gajah dapet Brigip tuh. Oh iya gajah, buat trek-trek kan orang. Di Brigip sih ada. Buat road race kan? Apa? Buat road race. Iya, ada. Kita habis ada acara kan bisa kesana gitu. Kalau Cimahi itu ada apa aja sih? Satu lagi mana ya? Cibaduy Gajah, Baros. Baros, saya banyak temen. Baros tuh itu ya kan tempat keluar tol Baros. Iya. Keluar mobil tuh tol Baros. Bukan. Iya, Cimahi. Baros tuh yang budaya Bali nih. Apa? Barong itu apa barong. Ring dulu nih. Jadi Cak, selain olahraga tuh aktivitas yang biasa dijalanin apa aja? Jalan-jalan. Shopping. Kamu suka shopping ya? Shopping nggak deh bos. Kalau ngetrip tuh kamu backpackeran atau gimana? Backpackeran aku suka. Wih, banget itu betul. Wih banget itu. Iya. Kan dia kan boleh di. Bisa aja mau juga di sini. Gua saya mau ikut. Cuman kayak gua kan lihat di IG banyak pantainya. Emang suka pantai gitu? Suka. Aku suka banget main ke pantai. Gua banget. Banget gua juga. Tapi ya, aku lihat di Instagram. Wah, suka banget gua juga. Aku lihat di Instagram kamu suka pantai ya ini ya? Suka. Kenapa? Aku seneng kayak main ke pantai gitu. Terus kayak apalagi misalkan main kayak, ya paling sering kan Bali ya. Tapi kalau di Bali tuh kayak jalan gitu. Kayak menyusuri trotoar aja sih. Ya, ya. Banyak loh kayak kalau kapal apa sih? Pinisi. Suka. Di Lampung ada? Lampung ada. Belum pernah ya jujur guys. Oh, mau nggak? Kemudian ngomongin. Ntar kapal kita ke Lampung, terus nanti ke kru aja. Kru itu pantainya keren banget. Nah, kapal itu dulu ada Sasa. Boleh. Nanti respon nanti. Nanti jadi dia muterin namanya itu ada namanya Kepulauan Pahawang. Jadi kapal itu nanti muterin Pulau Pahawang nanti berhenti muter-muter. Kenapa kamu suka laut? Suka pantai? Ada sejarah karena aku suka berenang loh dan aku suka banget sama kalau di Pahawang tuh ada kayak tempat hiunya juga. Oh ya? Ada rumah-rumah, ada karang apa yang bolong tuh? Karang bolong. Karang bolong. Karang dalam. Karang namanya beda. Nah, dia bunyi gitu. Karang bolong tuh aneh. Ya, apa? Itu pokoknya itulah intinya mereka nanti muterin ke Pulau Pahawang di situ dan orangnya punya juga punya resort punya resort punya hotel gitu di nanti mampir lah enak keren jadi kalau mampir diving, di Lampung jadi kalau divingnya itu tempat dia deket hotelnya itu diving ya ada bisa buat foto dalam air jadi kayak ada private juga bisa di sini nggak serius jadi ada pernah yang dalam tuh pakai pakaian kamu private lagi. Maksudnya sama yang sekarang
kan boleh loh itu. Nah, ngomongnya kalau sama Sasa nggak apa-apa. Wah, seru banget kalau misalkan main ke pantai itu kayak ada diving. Oh, kamu suka diving? Suka. Aku juga biasa ya di sini ya. Di itu nanti kita bisa diving juga. Tapi kalau diving pakai alat aku sih enggak, cuma free diving. Free diving ya, ih keren banget. Suka sama kayak nemuin suatu kedamaian gitu loh. Wih, itu yang kita satu frekuensi. Nambahin. Satu frekuensi di besti. Nambahin. Masuk Pak Eko. Masuk Bu. Masuk. Hah? Ada yang lewat. Kayaknya ada yang lewat nih. Tapi yang mana sih, ada yang suka main ke gunung gitu juga gak sih? Oh, gunung gak? Oh ya? Nah, aku belum pernah sih sama gunung. Tapi beberapa tahun terakhir Mereka sering mau naik gunung kembar ya Pak ya? Gunung yang lain sih. Gunung gak kembar ya. Kembar. Aku tetap serius yang tempat yang sepi-sepi ya. Lumayan beberapa tahun terakhir. Rumah hantu sepi itu. Rumah hantu sepi juga kan. Itu kan itu kita mencoba adrenalin loh sebenarnya. Ya emang tuh Kintamani. Iya nih. Kintamani kan belum pernah sih. Kamu kalau perbatasan yang Kalimantan sama Malaysia gunung apa? Kintamani. Si Toli-Toli. Bukan. Itu dimana? Semua apa terus lo ngapain ngomong situ? Woi, ngarang woi. Gunung apa? Emang ada gunung? Ada, itu enak pernah juga es di atasnya, salju. Oh iya? Serius? Iya, Kalimantan. Aku jadi lupa gue namanya. Oh, gunung ini si tanggang apa? Enggak perbatasan Malaysia dan Kinabalu kok salah ya? Oh, Kinabalu ya di Kalimantan. Gunung Kinabalu. Iya, itu perbatasan sama Malaysia. Bukan Kinabalu kayak. Kinabalu tadi masuk ke di Malaysia, bukan di Indonesia. Kinabalu yang Indonesia. Itu kan ada yang dua tuh, Indonesia sama Malaysia. Nih, kalau Gunung Lawu kan di Solo, terus kalau turunnya ke jadi mari kita batu kita. Dari podcast ini. Nah, ini kan kalau dari sini Solo, turun itu sebelahnya Solo apa sih? Sragen. Malang ya Sragen. Malang Solo Surabaya. Oh iya. Ya Solo sono dikit. Sragen. Ya kan kalau Gunung Lawu kan turun dari Solo turunnya beda. Sama kayak di Kinabalu juga lu di sini Kalimantan. Di sana Malaysia. Eh lah balik ke sana. Ya. Maaf gue dikacau. Maaf. Gue. Apalah? Kita belum tahu loh filosofi tentang turunnya sana. Oh, iya. Boleh nggak kita tanya lagi? Boleh. Ini artinya apa? Kalian lihat atau aku yang ini, gue sayang lah. Oh iya. Kalian udah tahu lah, kalian udah tahu lah. Apa sih? Apa sih? Hah? Apa sih? Apa coba? Nama ya? Iya. Sebutin lagi namanya siapa? Oh iya. Mulai dari mana nih? Tangan. Is my life. Oh ini kan, oh ini tuh. The sons never forget of his father and my dad. Ya kan? Kalau kamu apa yang sebagainya apa? Gimana ini ya? Coba di zoom. Ya kalau ini tuh sebenarnya dulu aku beranikan diri untuk maju coba. Maju. Jadi dulu tuh aku ada sempat jadi model untuk tato kan. Jadi tato aku yang gambar topeng ini ya sama yang gambar leak ini yang agak menyeramkan. Ini tuh tato event gitu. Jadi waktu itu aku jadi model tato dan tatonya ini nyengklok di sini. Itu di Bali. Di Bandung. Terus kalau yang ini yang paling suka yang mana? Yang di sini sih. Bisa. Nanti kalau berenang aja. Ya. Ini sama juga. Ini rutenya pasti mawas ya ini. Ini kenapa nih ya? Harus dia nangis ini. Minta itu lama. Sakit enggak sih? Nah, sakitan di tinggal tanpa alasan. Apa? Sakit enggak? Sakit dulu. Sakit enggak? Tinggal enggak lah. Sakit ya. Oh, gimana menengar? Sakit nih. Itu gak usah diedit ya. Terus kamu suka banget mawar ya? Iya. Kenapa? Karena mawar itu ya indah aja gitu. Kalau aduh kalau bunga mawar tuh kayak gemes gitu. Terasa indah. Kita jadwal. Iya, tangannya semua dia cinta. Dan semua. Tapi cuma di tangannya ya, di tangan kaki itu sendiri. Di tangan, di paha, terus di punggung juga ada. Iya, punggung gak tato. Pertama kali kamu memutuskan untuk ditato alasannya apa? Iya.
kan pasti ada komiknya dong. Kamu deh yang mana? Yang punggung juga bawah. Iya, itu kenapa? Jadi dulu waktu SMP, kamu biasa sama Pak Rani gitu kan. Aku tuh dulu ngefans sama dia, kayak ih keren nih orang. Drop size. Nah terus kayak waktu aku lagi SMP tuh kayak ngeliat iseng aja semua yang ngeliat, ih kok keren gitu. Terus pas aku SMA tuh kayak, ih pengen deh nyobain tato gitu. Terus kayak aku ngeliat satu gambar, ih ini kayaknya lucu deh. Waktu dulu sih gambarnya lucu ya, warnanya tuh gitu. Tapi pas sekarang, ih kok jelek banget sih gambar gua. Tapi ada polemik ya pas pertama kali kamu tato itu minta izin? Enggak. Terus? Malah, mokapnya apa ya? Ya asalnya cuma kayak, aduh kenapa sih? Gitu, kenapa sih harus ditato gitu? Cuman ya lama kelamaan ya kayak orang tua aku cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu yang memutuskan untuk ditato dan kamu sendiri juga memutuskan gimana nih jalan hidup kamu ke depannya gitu. Yang penting jangan sampai kamu tatoan kamu nggak bisa menghasilkan sesuatu buat diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, gitu. Lama kelamaan ya udah pasrah aja. Tapi bukan pasrah yang ah lu gimana maneh, kumaha maneh, lu hirup kumaha gitu. Aing mau. Mau ngamai lawane. Tapi kalau menurut kamu ya? Kalau menurut kamu nih pribadi kamu, tato itu apa sih? Buat aku sih tato tetap adalah sebuah seni ya, karena kalau saya art body painting. Art body painting. Artinya? Iya, itu seni. Iya. Karena kan ada ya sebagian orang tato ya karena dia edik sama rasa sakitnya atau sekedar gambar aja. Tahu enggak gitu ya. Atau mau ekspresi dalam banget sih loh. Apa? Iya. Iya. Kayak tersering terus. Aku yang ini ada tato nih deh. Ya kan? Ini ada. Kalimantan ini di Bali. Kayak lo tau itu enggak? Kuil lapis itu. Yang ada ketannya. Ada ketan juga gitu ya. Jadi gitu ya. Tato. Enggak sih kalau untuk rasa sakitnya kayak sakit banget ya? Sakitnya ditinggalin tanpa alasan. Terus mah ada apa aja? Kenapa kok? Halo. Ini kalau nanya, Sya ditato sakit nggak? Sakitan mana sama lu ditinggalin tanpa alasan? Lebih galau berhari sebulan dua bulan terus lebih galau. Jadi kamu pernah galau gitu? Saya lebih sakit gigi daripada begitu. Oh tato yang di tangan itu ya sakit tanpa alasan. Sakitnya tanpa alasan. Siapa namanya coba ngomong. Enggak lah, aku ditato enggak ada unsur karena aku galau apa segala macam enggak, tapi emang karena aku suka aja gitu dan aku menghargai orang-orang yang bertato. Untuk kalian tato artis Indonesia kalian keren. Mantap. Coba siapa tahu mau endorse asal lagi. Ya betul. Terus Pak, kenapa mau ditato ini? Kenapa untuk memutuskan enggak whatever is that? Apapun itu, kenapa mau memutuskan untuk bikin tato ini? Do you love him so much at that time? Gua enggak ngomong merek loh. Alasan-alasan apapun itu, tato ini kenapa dihapus? Apa alasan pertama? Ya kan tato itu jadi alasannya kan? Kok jadi him? Ada weh, gue udah diam. Ya dulu aku emang, ya namanya kayak masih Ababil gitu, kalau kata Ababil? Ababil gitu, terus tau-tau anjir cuman kayak 2 bulan doang nih gue jalan sama nih orang brengsek gitu kan. Astaga 2 bulan doang brengsek ya brengsek kamu. Emang gue cowok apaan? Makanya kita tuh males sama laki-laki. Males ngekitin tau laki-laki tuh. Yaudah berarti gue harus sama cewek dong. Enggak kita sama kita ini bukan cowok murahan tapi gampang. Baik. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu kan. Gak tau lah. Pokoknya buat teman-teman yang aku mau kasih tau buat tak cewek lah, cowok lah, jangan pernah mau ditaruh sama orang kecuali nama anak lo. Ada juga nih temen-temen kita nih. Siapa tuh? Namanya terpampang jelas. Kamu bukan saya pak. Iya, bukan kamu. Ya itu. Iya itu yang tadi. Gua sedih barang. Tapi foto-foto sekarang masih ya? Model-model. Masih, tapi lebihnya kayak sekarang ke foto-foto baju aja, tapi banyaknya yang brand lokal. Terus? Ya foto sih masih ya, kalau nggak ada endorsannya ya aku masih suka foto juga. Tapi udah nggak sesering dulu sih. Sekarang lebih seringnya kayak udah aku jalan aktivitas aku aja kayak olahraga. Terus ibaratnya lagi kayak seminggu sekali aku visit tempat itu ke Garbif lah ada acara, ada event di sana, aku pasti ada di sana. Tapi kamu gak berminat untuk main film FTV, sinetron? Pengen sih sebenarnya. Kalau gak mau host juga pengen. Kamu suka jalan-jalan gitu kan ada program-program yang
trip gitu. Kamu ada manajemen? Enggak. Nah, bikin manajemen maksudnya? Boleh, boleh banget tuh bawa saya. Deal. 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 Kita bikin. Deal. Siap. Kalau yang kalau trip. Kamu kalau emang kayak jalan-jalan gitu tuh aku suka banget. Soalnya kayak tuh menikmati alam. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau basic acting bisa ada. Sering bawa kayak lo apa offline diundang offline untuk ngadain apa ada acara apa event apa gitu untuk MC gitu. Oh MC pernah tapi MC gathering lah bunda sebenarnya ya aku kan mulai dari situ dulu kan ya. MC aku pernah terus tapi lebih seringnya kayak di foto kayak gitu. Tapi kalau dari biayanya untuk jadi mau sih, aku agak melawan stigma ya kalau yang itu. Kenapa? Karena saya suka alkohol. Gimana juga? Jadi buat teman-teman yang tapi kan untuk job, maksudnya untuk ini kan bisa lah. Bisa. Kalau misalkan aku sempat ngomong sama ada brand lah, gitu kan. Ya kalau misalkan emang di kan biasanya ada kontrak kan, di kontrak tuh pasti kan dijelasin gitu kan semuanya. Kalau misalkan emang harus aku berhenti dulu ya pasti aku berhenti gitu sesuai emang kontraknya gitu. Berarti nggak masalah, nggak ada masalah. Oke, okay. Berarti nggak usah nggak jadi ngomong tadi. Nggak ya. Jadi ya, nggak ya. Jadi nggak masalah. Saya nggak tahu ngomong apa ya. Sudah jangan. Berarti oke okay, ya bisa ini aja asal semua sesuai. Dari tadi ngatain ingin dulu ada apa sih coba lihat. Tokopedia. Oh ya, Tokopedia. Oh, notification kering lah, jam. Enggak. Cashback 5% biasanya. Woi. Tokopedia bisa masuk. Woi. Siapa tau edit ya kita? Enggak bisa. Karena ibu lama-lama kita ngumpul ya, Bu. Boleh tahan dikit ya? Oh, boleh. Oke. Okay. Ngumpul lama-lama, Bu. Kalau dalam seminggu itu berapa kali orang biasanya ngejip? Kalau dulu tuh aku bisa dari Senin sampai Jumat aku. Dulu nih kapan zaman dinosaurus? Dulu tuh mungkin di tahun 2020, 2021 itu pasti aku dari Senin sampai Jumat tuh pasti aku ada. Kalau sekarang mungkin cuma kayak seminggu 3 kali. Soalnya saya lagi enggak ada proyekan apa-apa nih, ada enggak sih yang ngasih aku proyek gitu? Nah. Kita baru salah. Baru tadi kan, baru deal tadi kan. Nah, kita cerikan. Kamu pernah lihat enggak sih kalau di mata kamu tuh? Ada. Ada aku di rumah. Hah? Masuk Pak Kok. Tahu enggak ya, perbedaan rumah sama kamu? Enggak ada juga. Waktu itu gue dikasih tau bule, aduh hancur banget bule lagi mabuk. Mabuk dia nya. Mabuk dia nya kan kamu. Baik-baik. Terus gue ada gombalan. Gombalan apa dia bilang? Gombalan apa? Ini kau ketemu siapa? Kamu tahu nggak kenapa malam ini tidak ada bintang di langit? Ah, kenapa? Emang kemana bintang? Oh, bintang di langit. Keplak-keplak itu. Kenapa bintang di kamu? Aurat pak, aurat. Bentar ya. Iya. Terus rencana kamu ke depannya gimana, Sar? Mau apa? Aku sih lagi merencanakan kayak aku tuh pengen bikin konten. Tapi kontennya pasti tentang kegiatan aku ya, kayak olahraga lah. Di TikTok kamu ada TikTok? Ada. Terus? TikTok kamu apa namanya? Fit Baram. Wih, oh, fit banget apa ya. Apa sih Baram? Baram tuh sebenernya minuman. Oh, Baram. Bukannya yang makanan tuh? Garam. Enggak ya, saya itu. Oh, Brem. Terus? Kamu kayak Brem ya? Asem aja. Manis. Aku gak suka asam soalnya. Ada asamnya dikit doang di awal-awal. Ada pedes. Kan manis. Ya gitu. Iya. Awalnya lo asam tapi lama-lama. Iya, asam itu kan kalau manis itu kan ya ketika ngeliat kamu gitu. So asam deh. Bukan. Itu kalau lo melentingnya jauh banget. Bukan. Enggak, kalau berutuh emang awalnya emang relas. Tapi kalau udah nyaman dengan rasa yang itu enak banget. Mendingan berapa aja jangan mau seperti itu. Cute bro. Apalagi target yang mau di achieve kamu dalam waktu dekat atau? Apa gue itu flow aja? Karena rezeki nggak. Gue ada yang ngatur. Apa memang ada? Pasti aku nargetin aku pernah pengen nonton. Soal dari waktu kapan sih aku mau nonton itu nggak jadi terus. Dan kayak pengen di tahun ini tuh difokusin aku punya portofolio yang baru. Soalnya emang udah lama juga kan aku menghilang nih dari dunia
kan? Dua tahun aku. Kita udah di ini loh, konten berarti ya. Terus. Ya, aku targetnya itu aja sih ya. Pokoknya tahun ini aku harus punya something ya buat portfolio aku juga sih gitu. Ya kedepannya kita nggak akan ada yang tahu nih kedepannya bakal terjadi apa. Tapi kalau selama itu pos pasti aku jalanin juga aja. Kemudian sesuai dengan rencana ya. Amin. Tercapai. Hei. Masih teduh. Teduh pak. Teduh ya. Teduh tuh kalau nggak kena matahari, teduh. Kalau lagi hujan tuh teduh, kalau lagi mendung. Suasananya kalau dilihat ya, apa ya? Aku nggak tahan lihat muka kamu sana. Hai. Kamu punya dimples ya di mana cuman ya? Dimples. Kayak aku dong. Ini kamu operasi apa mengalami? Alami. Mana sih? Iya. Itu bolong yang itu. Emang pas kecil di sepatu. Pakai pak. Aku boleh. Aku juga ada loh. Kalau dipegang sakit pak. Itu pak udah kebanyakan. dia yang bikin manis. Jadi ini turunan dari ibu aku. Ibu aku juga ada. Kamu asli Cimahi berarti? Aku aslinya orang Ciamis, sebenarnya orang Banjar. Diamnya di sana, cuman ya dari... Orang tua juga dari sana sih? Iya, tapi bapakku orang Jawa. Jawa ini di? Tegal. Oh, Tegal. Jawa gue. Maning. Sami. Maning. Bus apa tadi? Ih, tapi sehat-sehat ya di sini. Oh, bukan lagi. Bus up, gitu kan kayak bus up. Bus up 20 makan 2 kilo. Dulu nih kita olahragawan juga sama-sama. Oh ya? Kalau para olahragawan, aku olahragawan, dia olahragawan di. Yes. Biasa gue. Olahraga apa? Aku dulu basket fokus dari SD aku udah main basket. Wow, iya. Keren. Kalau ini bapak olahraga apa? Ini bapak. Tua ya? Bapak, kakak deh. Nggak, dulu aku, dulu kita, aku sih kalau jam berenang, tenis, terus pingpong, semua aku olahraga sih semua. Basket, iya. Basket. Oh. Nanti kita main basket yuk kapan-kapan. Ayo banget. Tapi jujur aku tuh, olahraga apa yang aku cobain tuh yang bikin aku penasaran tuh, basket kan sama tenis. Tapi kamu sudah pernah main belum? Oh, basket. Tenis sana. Apa? Basket. Ya. Basket waktu sih ya, terakhir kan suka ada olahraga gitu kan. Mainlah basket berapa lama? Jangan-jangan punya mantan pemain basket apa? Aduh, enggak sih. Enggak sih lagi. Enggak. Kisah yang mana tersirat. Kamu mau coba sama pemain basket? Hah? Enggak. Go with the flow aja, enggak harus sefiksikan. Nah, aku sih yang penting orangnya baik. Ya, aku baik kok. Kita juga baik kalau baik ya di rumah sakit. Iya. Benar kan? Juga sih. Terus. Yang menerima aku. Aku terima siapa banget. Siapa sih yang harus menerima kamu? Siapa? Aku terima banget. Siapa yang harus menerima kamu? Terus. Apa lagi? Gak toksik tuh itu aja sih. Aku mau nggak muluk-muluk. Gak toksik. Gak toksik. Mobil harus apa? Hah? Apa aja deh. Yang penting mah apa rasa. Bilalah tiga. Kayak gitu. Kamu suka motor juga ya? Suka banget. Aku juga apa? Apa motor? Motor juga ya? Kayaknya lo suka motor Vespa ya? Iya, aku suka motoran tuh, aku suka banget. Tapi aku motornya yang aku pakai itu Vespa. Soalnya kayak... Vespanya ada Vespa apa? Aku di rumah ada yang PX sama yang Matic. Yang baru ya? Tahun baru Matic. Kalau moge gitu kamu pernah bawa? Belum pernah. Iya, coba ya? Iya, ajari dong. Ini juga, naik motor juga kita. Oh, oke. Tapi kalau aku pakai sport, dia suka Harley. Kalau aku tahu kan motor Matic. Jadi namanya punya ini loh, Suzuki Vespa, Matic, Spider atau ya roda 3. Oh, banyak deh. Jadi motornya lumayan. Nyebus ya. Nyebus. Vespa banyak, Vespa, moge. Nanti kita coba, kita bikin konten lah ya nanti motorannya. Vespanya yang klasik tahun berapa deh? 64 kali. Lo sama kalau sama motoran gitu nggak tau kenapa ya sensasinya tuh beda aja sama mobil gitu. Jadi kita berangkat ya? Hah? Nih ya? Kamu berarti sering ini touring gitu nggak? Selama sejauh ini tuh aku masih motoran tuh ya udah di Bandung aja. Iya. Paling Lembang ya? Aku mau ya, Lembang. Hah? Mau orang di Bandung aja. Berapa? Motornya gini nanti, standing. Nanti Sasa bawa motor kamu diboncengin, ntar orang ini bapak mau ngambil rapot apa gitu?
Kalau ini episode berapa coba? Ustaznya enak banget yang pakai ini loh produknya. Udah tadi? Lagi. Wih, ini lagi dong. Ini jadi guys, beli. Kalian harus cobain, kalau penasaran cobain. Soalnya kemarin dari kemarin juga ada yang nanya, "Syah, itu apa sih liquid? Kalau apa sih apa segala macam?" Liquid segini, lo untuk berapa hari? Sebenarnya tergantung sih, kalau misalkan aku pakai di pot-pot kayak gini, ini tuh bisa lama sampai sebulan lebih lah. Oh iya? Wih. Iya. Serius? Coba iya. Ini apa sih? Ini yang harus isi koil itu enggak? Iya, ini ganti koil yang enggak harus pakai kapas bla bla bla. Itu kepecet bawah ya? Enggak. Ini oh, ganti koil kan? Iya. Pakai kapas juga ini. Kan? Kalau ini apa sih cuma ganti kayak koilnya itu udah ada koil yang misalkan ini udah habis nih. Oh, udah instan. Ya. Jadi lo tinggal masukin yang itu lagi ya, yang enggak yang dulu gua pernah lihat kan? Ya temen gue yang harus di iya biasanya tuh pakai ada model tuh RBR kayak gitu gitu dia harus ganti koilnya harus ganti kapasnya aku juga ada yang gitu cuman karena aku orangnya paling anti ribet gitu dikasih yang ribet kayaknya ribet banget gitu selalu nyari yang simple simple aja. Pak kita lagi konten handphone metal saham oh saham nggak apa harus dicek gitu gitu. Sasanya asik juga ya. Asik. Ya pokoknya masuk manajemen ya. Masuk lah. Matiin dulu. Boleh nanya nggak? Apa? Apa tuh? Bapak yang satu ini dari tadi berusaha gaspol terus ya ayunya. Uber keempat, jam sedih. Nggak lah. Edit ya. Kita begini Sasa, aku cari masukin. Apa? Kamu sekali masukin. Manajemen boleh? Manajemen? Oh iya. Ya manajemen boleh. Gua tadi sempat. Enggak. Tapi kamu udah ada basic acting belum? Kita sambil diajarin. Sambil berjalan. Gini, itu dulu nih ya, yang ngajarin Dian Sastro. Ya sempat ngajarin di set, Marcella juga sempat. Tora juga di set. Dulu, Lukman juga. Sharing-sharing sama kita sharing-sharing aja sih sebenarnya sharing bukan aja sharing aja tapi kalau ada yang main film itu mau sama ambil ya kalau sayanya siap ya pasti diambil kalau misalkan mau sih sebenarnya dari dulu juga kayak pernah ada nggak yang nawarin pernah kalau dulu sih disuruh ikut casting buat iklan kayak iklan minuman kayak coklat apa segala macam gitu pernah ikutan gitu cuman kadang kayak aku nggak tahu sih beberapa lingkungan kan yang ada yang toksik ya kayak suka ada yang bilang aja lu kan nggak tahu sih lu mana bisa masuk ke dunia entertain bisa lah ini bisa iya soalnya kayak apa ya tapi ya karena itu yang harus diganti di stigma negatif masyarakat sini tuh masih menganggap tato tuh tabu padahal bagian dari seni loh itu ya maksudnya emang kalau di dunia entertain pasti ada orang gak usah harus di dunia entertain dunia mana kehidupan sama terus banyak ya, yang penting kita go with the flow aja terserah lo mau ngomong apa yang penting gue jalur yang penting kan kita gak penting covernya ya kan penting dalamnya apa sih? Jadi guys, nih senja boleh senja. Buat kalian anak-anak senja, anak-anak Vespa pokoknya kalian wajib coba sambil kalian main gitar kan di pinggir nikmati senja dengerin lagu 420. Itu udah madep banget tuh. Senja sambil ngopi ya kan, senja-senja itu senja nikmatin. Terasa senja. Bukan. Gua dilarang udah tadi. Bukan. Kalian harus cobain. Berapa menit itu nemuin kayak damai banget. Iya, soalnya. Kalau bersama? Enggak, gua tuh lebih suka ke pantai sendiri. Gua tuh beberapa kali sering nge-trip ke pantai ke Bali sendiri, benar-benar sendiri. Ini naikin mutu, Pak. Serius. Iya nggak apa-apa. Kita satu spekulasi. Ya, kalau dulu aku suka pantai, tapi beberapa tahun terakhir aku lebih senang ke gunung. Lebih senang yang sepi-sepi, yang benar-benar yang tenang. Gitu. Oh gitu. Kalau aku sih kalau sukanya kalau kamu nemenin aku suka. Apapun itulah. Nah, jadi teh kamu. daripada ngerem-ngerem semua ngomong-ngomong. Jelas Pak, here and waduh, ya kan? Tapi untuk si aku tuh kalau ditanya lebih suka pantai apa gunung pantai. Karena apa ya mungkin karena basicnya aku suka banget lihat kayak air soalnya kalau lihat air yang iya enak aja gitu kamu pernah ke ini ke damai ini pantai-pantai daerah timur pernah di
Timur ke Raja Ampat. Raja Ampat udah. Ke ini ke Pulau Seram. Ampun. Maluku. Oh, itu Raja Ampat. Aku ke Pulau Ora, Pantai Ora tuh. Keren. Tapi suka deh paling kalau diajak ke pantai itu masih kayak kui gasing. Orang-orang. Makassar siapa? Makassar siapa? Makassar. Iya. Kalau diajak ke Makassar tuh ada. Makassar aku udah pernah. Tanjung Bira tuh. Tapi nggak ke pantainya. Tanjung Bira tuh kan. Iya. Ya, ya. Makassar. Nanti kita ngasih pesan. Itu dan road trip ya. Ayo. Siap. Oke guys. Wah, gak terasa ya? Gak terasa. Udah. Kamu batuk. Kaget. Bilangin minta dulu. Aduh, dari tadi. Lu pegang aja. Oke. Terima kasih untuk Sasa udah mau mampir terus ngobrol-ngobrol santai sama kita. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Salah semua udah. Tayang dong ini. Jangan lupa ya, jangan lupa deh subscribe, like, komen, share. Semua ya, semua. IG kita juga ada di IG Triamigo. Iya. Ya. Kalian juga follow Sasa juga ya. TikTok kita akan buat juga namanya Triamigo. Terus apa lagi? Facebook juga. Facebook. Facebook. Hah? Jangan lupa nih follow IG-nya. IG-nya Sasa. TikTok. Apa IG-nya apa? Tinder. Hah? IG lo apa? IG aku Marisha Wildania. Enggak, Marisha Wildania. Ya nanti panggilnya Sasa di sini ya. Sama jangan lupa kalau mau beli liquid boleh langsung ke Senja, Senja Blues, iya. Underscore Paper Blues, Blue. Paper Blue Blue. Dan buat kalian nih kalau ke Bandung juga jangan lupa dapat gratis. Gak. Gratis. Oh, nanti jadi, kita juga bisa kita ke Bandung ya. Iya. Ya, kita review tempatnya. Boleh banget. Oke. Okay, guys, pokoknya jangan lupa terus ikutin Triamigo di next episode yang oke. See you guys. Jangan kemana-mana, oke? Okay?